Halo teman-teman, saya Henley. Nah oke, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang marketing klasik yang ada di Metaverse ya. Jadi ini sangat sederhana sekali teman-teman, karena ini dibagi menjadi dua aja. Jadi ada Cufflink S3, ini ya teman-teman ya, dan juga Cufflink Digital S6. Jadi kalau S3 itu cuma 3 titik seperti ini, kalau S6 itu ada 6 titik seperti ini. Ya oke, nah. Untuk S6 seperti ini ya tampilannya teman-temannya. Jadi di sini nanti teman-teman berada di atas ini ya. Kalau teman-teman sudah membeli Cufflink yang ada di Metaverse ya, di Matrix System ini. Nanti setelah teman-teman membeli, teman-teman akan mendapatkan 6 petak seperti ini teman-teman. Ya. Jadi teman-teman beli satu Cufflink, teman-teman akan mendapatkan 6 petak seperti ini di S6 ya. Jadi di kalau teman-teman jualan ya, nanti teman-teman kan akan jualan ya. Ke-6 ini. Nah, jualan pertama akan masuk di sini kan, terus jualan kedua akan masuk sini. Makanya saya kasih 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik 1 itu akan masuk langsung ke upline Anda, ya. Bisa juga ke crossline. Ini uniknya sistem matrix seperti ini ya teman-teman ya. Bisa masuk ke upline teman-teman atau masuk ke crossline. Ini khusus titik 1, 2 itu teman-teman belum dapat profit ya. Nah, sedangkan ke 3, 4, 5 ini teman-teman langsung mendapatkan profit. Ya, mendapatkan profit. Jadi langsung 100% masuk ke dompet walletnya teman-teman. Ya. Jadi 3 4 5 ini sudah langsung masuk profit teman-teman. 6, teman-teman mendapatkan profit juga, tetapi ini digunakan untuk cycle atau reaktivasi. Jadi untuk mereaktivasi Cufflink teman-teman ini biar kosong kembali kan, biar bisa teman-teman isi lagi. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Sedangkan di S3 ini lebih gampang ya teman-teman. Karena S3 hanya memerlukan 3 titik ya teman-teman. 3 titik ini dimana teman-teman saat closing nanti ya, saat berhasil jualan di titik 1.2 itu langsung masuk ke profit ke walletnya teman-teman. Ya, nggak dikasih ke upline lagi, nggak. Itu langsung masuk ke dompetnya teman-teman. Nah nanti di saat reaktivasi di closing ketiga ini yang nanti masuk langsung otomatis masuk ke upline-nya teman-teman. Jadi recycle seperti ini ya teman-teman, titik terakhir ini sudah otomatis masuk ke upline-nya teman-teman. Nah, dan untuk lebih sederhananya lagi, biar teman-teman lebih paham, lebih mengerti lagi tentang sistem metrik S6 dan S3 ini, saya akan kasih video ilustrasi menggunakan animasi biar teman-teman lebih paham lagi. Saya yakin teman-teman akan pasti paham ya. Ini sangat simpel sekali dan sederhana dan juga nggak terlalu ribet ya teman-teman ya. Oke, kita saksikan aja videonya. Berikut adalah penjelasan singkat tentang program klasik skema S6. Ketika Anda registrasi, Anda akan menempati baris pertama di ruangan upline Anda. Di dalam skema S6, terdapat 6 titik. 2 titik pertama uang akan dilimpahkan kepada orang yang ada di atas Anda. 3 titik di baris kedua uang akan masuk ke dompet wallet Anda. 1 titik terakhir Anda berhak mendapatkan 100% dari harga slot. Uang akan digunakan untuk recycle atau pembelian slot baru kepada upline Anda. Ini adalah skema S3. Ketika Anda mendapatkan satu mitra, Anda berhak mendapatkan 100% dari harga slot. Uang langsung masuk ke dompet Anda. Begitu juga titik kedua terisi, Anda mendapatkan 100% kembali. Uang masuk ke dompet wallet Anda. Satu titik terakhir, Anda juga mendapatkan 100% dari harga slot, tapi uang akan digunakan untuk recycle atau pembelian slot ulang kepada upline Anda. Metrik akan terus berputar, Anda akan mendapatkan terus dari titik pertama dan kedua masuk ke wallet Anda. Kemudian titik terakhir akan digunakan kembali untuk recycle kepada upline Anda. Demikian penjelasan singkat tentang program Metaverse. Nah, teman-teman, semoga dari video ilustrasi yang tadi, teman-teman bisa paham ya. Itu sesederhana itu sistem matrix di Metaverse. Untuk teman-teman yang sementara lihat video ini masih dalam harga promo atau harga pre-launch dari Metaverse klasik ini, teman-teman. Makanya harga promo di sini, teman-teman bisa lihat ya, harga promonya itu 50%. Jadi kalau teman-teman yang join sekarang itu, bisa teman-teman membeli Cufflink level 1 itu hanya $5. Cufflink level 2 $10 Cufflink. Jadi ini teman-teman harga promo 50%-nya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat video ini sudah di harga segini, satu Cufflink-nya sudah $10 atau Cufflink kedua itu sudah $20, berarti teman-teman sudah ada di harga normal. Ya, jadi teman-teman buruan yang sudah duluan lihat video ini, teman-teman bisa join langsung karena harganya masih murah ya, masih harga promo di 50%. Oke, kalau teman-teman mau tanya-tanya, teman-teman bisa
klik link di deskripsi video ini. Jadi gitu aja teman-teman, kita jumpa di video berikutnya. Bye.